Assalamualaikum, jadi kali ini aku mau hitung uang tabungan aku selama 30 hari. Ini adalah challenge ngumpulin duit pecahan 10 ribu ya. Jadi aku kumpulin satu hari itu satu lembar pecahan 10 ribu. Nah sebenarnya masih nunggu satu hari lagi sih untuk nyampe 30 hari challenge, tapi karena aku udah gak sabar dan bisa bikin video sempatnya hari ini, akhirnya aku memutuskan untuk dihitung atau dibongkar hari ini aja. Tujuan aku membuat saving challenge 10 ribu per hari ini adalah untuk servis handphone. Tapi gak diduga-duga ternyata handphone aku makin rusak dan harus buru-buru diservis. Karena uangnya belum kekumpul, akhirnya aku pakai dulu uang aku yang lain untuk servis handphone itu. Dan uang yang aku tabung ini aku gunakan untuk mengganti uang aku yang kepake dulu itu. Dan ternyata kemarin biaya servis handphonenya 250, sedangkan target aku ini 300 ribu kan, jadi aku untung 50 ribu. Ngomong-ngomong, aku tuh baru sadar kalau uang 10 ribuan yang aku dapat ini uangnya masih baru gitu loh. Apa karena dari yang lebaran kemarin ya uangnya? Aku bisa menyisihkan uang-uang challenge kayak gini itu dari hasil passive income aku yang mungkin dapatnya 50 ribuan atau 10 ribuan itu aku kumpulin aja. Kadang juga nenek aku juga suka kasih gitu. Aku simpen aja uangnya dan aku gunakan untuk bikin challenge-challenge begini. Dan uang-uang sisa budget seperti uang kuota atau uang pulsa yang gak aku pakai di bulan itu, atau uang sisa laundry yang gak aku gunakan itu biasanya aku masukin ke challenge atau untuk aku tabung. Kalau teman-teman masih terasa berat untuk menabung pecahan 10.000, bisa coba dulu dengan pecahan yang 5.000, 2.000, atau 1.000. Selain menabung pecahan 10.000, aku juga menabung pecahan 5.000 dan 2.000. Sekarang masih dalam proses pengisian sih, dan untuk video updatean mengisi tabungannya selalu aku upload. Jadi kalian bisa cek-cek video aku ya. Pengalaman aku, kalau kita udah berhasil nabung-nabung asik kayak gini, biasanya kita akan ketagihan, pengen nabung terus, dan nabung terus. Teman-teman, cobain deh. Ini uangnya akan aku sisihkan per 10 lembar dan nanti aku akan jepit menggunakan penjepit kertas.
Total tabungannya ada 30 lembar dikali 10 ribu, jadi hasilnya adalah 300 ribu. Terima kasih sudah menonton.